Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, kenapa Anda bagi tauhid menjadi tiga? Nabi tidak pernah bagi tauhid menjadi tiga. Kita bilang, tidak usah dibagi juga, tidak apa-apa. Ini cuma sekedar untuk apa? Metode. Sama, Nabi SAW tidak pernah bagi hukum fikih menjadi lima. Tapi para ulama meneliti sehingga mereka bisa membagi. Oh, maksudnya begini. Untuk memudahkan saja. Apakah Nabi berkeyakinan ada pencipta lain selain Allah? Jawabannya, tidak. Apakah berarti tauhid rububiyah? Apakah Nabi meyakini ada pengatur lain selain Allah? Jawabannya tidak. Berarti Nabi bertauhid apa? Rububiyah. Saya tidak mau namakan tauhid. Terserah itu tidak usah namakan. Tapi kita menamakannya tauhid apa? Rububiyah. Saya enggak mau dinamakan tersebut. Ya sudah, enggak usah namakan. Enggak jadi masalah. Yang penting begitu maksudnya. Paham? Kita sangat yakin Nabi tidak pernah meyakini ada zat lain yang menyamai sifat Allah. Tidak ada. Nabi pasti meyakini hanya Allah yang maha dalam segala hal. Maka itu berarti Nabi bertauhid asma wa sifat. Dan kita yakin Nabi tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Nabi tidak pernah sujud kepada selain Allah. Dan para sahabat pun demikian. Maka berarti kita meyakini Nabi bertauhid al-uluh.